5 pengedar narkotika di Bangka Selatan diciduk polisi. 2 diantaranya merupakan ibu rumah tangga. Wakapolres Bangka Selatan, Kompol Hari Kartono mengatakan, 5 tersangka ditangkap di lokasi berbeda. Polisi menyita 92 paket sabu-sabu siap edar dengan berat bruto 29,9 gram. Para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Reskrim Narkoba Polres Bangka Selatan mengungkap 5 perkara, ini ada 5 LP. Dari kelima LP itu ada 5 orang tersangka, 2 diantaranya perempuan. Untuk total barang bukti itu 29,9 gram. Ini jumlah berat brutonya. Keseluruhan? Iya, keseluruhan dari 5 tersangka. Jenisnya bang? Untuk jenis yang diamankan itu diduga kuat itu sabu. Untuk peran mereka sendiri rata-rata sebagai pengedar. Untuk pasal yang disangkakan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Masyarakat diimbau bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkotika di lingkungan masing-masing. Rusdianto melaporkan dari Bangka Selatan.